Halo sobat anjay, balik lagi sama gue Nika Gaming. Udah lama banget gue nge-upload lagi ya, soalnya jarang main. Dan ini kemarin gue upload, gak sempet upload sih, jadi gue main, gue recordnya belakangan. Karena gue mainnya malam ya. Udah kita langsung nonton aja nih, replay gue. Sini kita melawan Harith Grok Bruno Badang dan Xbox, sumpah ini hero ngeselin sih ini, ada Harith loh. Dan tim gue tuh unyu-unyu, ada Akai. Welcome to Mobile Legends. Seperti biasa gue beli Hunter's Knife, ambil mid laner, dan jangan lupa bikin patung. Biasa kita main ya, farming-farming cantik. Nah disini kita ketemu Harith ya, Harith sama Grok. Udih, ngeri bos. Ini Grok kesel jago banget nih, kampret emang. Oh ya, buat minionnya tuh sekarang udah keren ya, udah di update sekarang, jadi makin HD banget gambarnya, mantep lah pokoknya. Di sini gue ditemenin sama Johnson, farming cantik dulu guys, farming cantik, ambil buff. Di sini sih gue fokusin, gue butuh farming 5 menit di awal. Johnson ini baik ini nih, dapat buff 1 guys. Di sini gue langsung ke Komang Ijo ya. Apa sih ini, predator apa sih Ijo pokoknya lah. Jadi dia dapatnya tuh yang dapat darah gitu pokoknya. Di atas ada Bruno mengambil keong gue, tapi akhirnya gue yang ngambil, gue yang dapat. Kurang beruntung Brunonya itu. Sini kita ke tengah lagi, bersihin minion ya, clear minion. Di sini, aduh si panda gue mati lagi first blood. Di sini gue nggak terlalu fokus war dulu ya, karena item gue belum jadi gue farming dulu. Nah di sini nih si Xbox ini ngerusuh lu, sumpah. Buff gue tuh diganggu mulu. Oh. Nah ini Grok ini sok jagoan banget sumpah. Gue keki sama Grok ini loh. Dikit-dikit lempar tembok. Kan? Mati si badan-badan kampret ini. Farming-farming dulu. Di atas kita lihat ya, Dirot melawan Bruno. Ya bisa lah, masa kalah sama NM. Sini kita clear minion. Farming terus. Itu Brunonya itu mabok guys. Nah, kita ikutin tank aja, mau kemana tank itu ya kan. Tapi tanknya ninggalin gue. Jadi kita di sini fokus farming. Ini baru menit ketiga. Menit ketiga ya guys. Di sini gue belum ngambil buffnya karena turret gue diserang ya. Abis clear minion baru gue ambil buff atas. Banyak yang bilang hero Lesley itu hero-hero bocil. Siapa bilang cowok? Lu lihat cara gue main. Lu lihat cara gue main nih. Aduh. Cara main Lesley yang baik dan benar tuh begini. Ini si Badang nih. Ini Harith. Bukan A. Ini Grok ini sok jagoan banget tuh, kampret loh. Si Bagong ini loh, mati loh. Kadita gue sakit juga loh, cok. Badang mati loh. Mati nggak? Ah, Kadita gue disampain. Si Xbox-nya so berani banget ya, lawan turret ya.
di sini kita recall ya, karena gue nggak mau ngambil resiko juga daripada mati ya kan. Nah ini di sini gue tahu si Johnson nungguin gue, cuman gue suruh maju karena di sini gue solo ranked. Di sini buff gue mau dicuri, tapi sayangnya Xbox itu terlalu bodoh. Di sini sepatu gue udah jadi ya, gue pakainya sepatu speed. Untuk item kedua gue bikinnya Windfalker, jadi biar attack speednya cepet lah, biar energi keisi terus. Kan kebanyakan orang kan kalau buatnya kan Berserker Fury dulu kan, ya setiap orang caranya mainnya beda-beda sih ya. Mungkin the next video gue bakal nge-record sambil main, karena gue baru aktif lagi sekarang. Ya di atas rame boy. Ini, aduh, macam mana ini? Aduh, Harith. Tuh gue digembeng anjay. Oh, you have slain enemies, bro. Leslie, gue tuh gak ada obatnya, bang. Ini si batang-batang kampret ini mati lo, anjay. Harith no ulti. Oh iya, ulti gue cooldown ya. Kaditanya jago juga lo. Di sini item kedua gue udah jadi ya, Windfalker. Nah di sini gue buat Rose Gold Meteor, karena biar ada magic defense-nya, karena gue lawan Harith. Harith itu kalau udah jadi sakit, sumpah. Sini kita farming-farming aja, clear minion, hancurin turret. Dan tim gue juga ini juga mendukung sih ya. Nah, di sini Harith mau ngeharas gue nih, cuman dia nggak tahu siapa yang jadi lawan, itu gue coy. Killing spree. Nah, ini si Grok kampret nih, bagong nih, bukannya balik. Si badak ini bodoh loh, nyerang malah tank gua. Yang lincek tuh gue coy. Oh. Nah, si badak ini nggak ngelihat skill kedua gua itu bisa ngelompat tembok. Tesla gua. Coba gua temboknya segede-gede gitu nggak bakal bisa dilompatin juga sih. Di sini bisa kita lihat ya. Leslie gue udah level 10 dan marksman-nya mereka, musuh Bruno baru level 8 sekarang. Di sini gue buat Rose Gold Meteor dulu untuk item ketiga supaya lebih safety ya. Jadi kalau mau mati gue ada pertahanan sedikit shield. Oh. Ini apa sih? Binatang apa unduk-unduk sih tuh? Nah di sini kita udah mulai ikut war ya. Tapi ada binatang kecil nih, gue bunuh dulu. Kayak di sini gue ngehajar Groknya, mega kill. Di sini Harithnya kalau nggak salah nggak dapet deh, betul nggak sih? Tuh, untung gue aja skill 2 gue, jadi gue bisa ngelompat tembok. Dapat nggak sih? Oh nggak dapet. Dapat assist coy. Hancurin minion lagi. Anjay, dapat satu. Hancurin lagi turret. Dibantu dengan nyil. Ini kalau di Indonesia apa sih namanya? Nyiroro Kidul. Itu Brunonya offside, guys. Jadi dia itu dengan sok jagonya maju tapi nggak ada backingannya tuh. Gua kasih jempol kan. Di sini kita terus farming. Di sini gue mencoba ngambil buff musuh ya, ambil buff musuh, dan si Bagong ini datang lagi loh. Tetapi nggak tahu dapat apa enggak gue. Dapat ya? Tahu dah. Nah di sini kalau nggak salah gue langsung buat BOD atau istilah pedang ijo. Mega kill.
mega kill. Hari tadi kita mati tuh. Oh. Udah Bruno ya. Ini Bruno sok jago banget ini. Dia enggak tahu gua ada Rose God Meteor, coy. Tuh. Jalan gua ditutup, tapi dia mau lewat tapi enggak bisa kan bego. Si Bagong ijo bego itu. Di sini gua dikasih tanda ya buat clear minion atas. Udah gua clear aja. Sembari nambah-nambah duit. BOD gue udah jadi guys, item keempat gue udah jadi. Nah, di sini gue buat item apa ya? Oh, Berserker Fury. Itu udah nongol kritikalnya. Di sini kayak biasa, gue farming dulu. Damage gue udah 2000, Jai. 1000. Di sini kita ngelord. Di sini kita ngelord. Dibantu sama panda. Dan di knock up emang kampret. Kok lock bisa knock up ya, gue bingung ya. Di sini ada si Bagong itu lagi nongol lu. Kampret tuh Bagong ini lu. Oh. Lu ngelawan panda gue lu. Godlike, bro. Oh, gila. Kita ambil buff. Duit gua 9000, coy. Anjay, paling kaya sendiri gua, Jay. Di sini kita clear minion lagi. Ancurin turret, ambil celah-celah sedikit. Xbox-nya mau gua skill 2 enggak mempan, ada imunnya kampret emang Xbox ini. Tapi gua dapat legendary, bro. Di sini kita masih agak susah nih. Gue kira ada buffnya, taunya kosong. Jadi kita recall dulu. Kita balik dulu, balik. Sidara. Di rot gue dihajar sama Harith. Dan item kelima gue Berserker Fury udah jadi. Nah di sini gue karena ada level 15, setiap level kalau gue ada level 15, item jungle gue jual. Jadi kalau gue lihat di sini damage-nya lumayan sakit ya. Jadi item ke-6-nya gue buat Wings of Apocalypse yang sayap merah itu. Jadi biar Leslie-nya agak sedikit tanky lah untuk melawan Bruno, badang-badang nggak jelas sama Xbox. Di sini gue ambil unduk-unduk lagi ya. Gue nggak tahu itu namanya apaan. Kayak jelly-jelly gitu loh. Lintah atau apa sih ini? Tuh, dia ikutin gua terus tuh. Lucu lu anjay. Bikin patung lagi jangan lupa. Percuma lo ada secret status kalau nggak dipakai. Kita bunuh lagi unduk-unduknya. Itu terserah kalian lah mau ngomong apa. Yang penting nunjuk-nunjuk aja. Di sini kita clear minion. Si Bagong itu mulai menahan tapi nggak bisa bro, legendary gue terlalu jago, gue tuh terlalu mahir pakai Leslie, coy. Double kill Harry, triple kill. Xbox sayangnya ada maniak nggak nih? Oh gue kasih jempol bro. Di sini nggak dapat maniak gue. Di sini Bruno ya sedikit ngablur deh. Legendary lagi. Bruno masuk ke base. Hajar dan terakhir shoot dan Bruno yang membuat double kill. Gua kasih jempol di dalam turret sendiri solo, hancurin turret. Oke, thank you buat kalian semua yang udah nonton. Makasih terus support gua dan jangan lupa like dan subscribe. Oke, thank you.